Ya, sementara itu seorang bocah laki-laki menjadi perbincangan netizen dan viral di media sosial. Pasalnya dengan tegas, ia tidak mengamen seperti teman-temannya di salah satu lokasi wisata di Semarang, Jawa Tengah. Ia lebih memilih sebagai pengarah gaya kepada wisatawan untuk difoto. Kreator Guru Cerdas membagikan kisah seorang bocah laki-laki saat sedang berada di salah satu lokasi wisata terkenal di Semarang. Dalam video lainnya, bocah tersebut mengaku memiliki hobi fotografi. Nah, saat melakukan foto, bocah tersebut kerap mengarahkan gaya terbaik dan angle foto yang tidak biasa menggunakan HP. Saat melakukan sesi foto kepada wisatawan menggunakan kamera ponsel, bocah itu pun tampak totalitas. Selain jadi fotografer cilik, KK juga kerap menjadi pemandu wisata di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Bernama lengkap KK Fajar Apriliansyah, dirinya tidak menyangka jadi viral berkat aktivitasnya sehari-hari menjadi pengarah foto di kawasan Kota Lama. Bahkan ia diundang langsung oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, ke Balai Kota Semarang. Handphone yang ada kamera atau kameranya? Ya, bisa. Ya, kayak gini handphone pertama harus, kalau buat film itu handphone dulu, gitu kamera. Jadi kalau bisa handphone yang ada kameranya. Oh, beres, tos dulu.